Baru-baru ini telah diadakan perkampungan Anjakan Minda Belia Islam kali keempat yang dianjurkan oleh Kumpulan Al-Mutawin 4 Universiti Islam Sultan Sharif Ali atau UNISA dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong. Program perkampungan berlangsung di Dewan Bukit Retak, Pusat Belia Pekanbangan. Program merupakan usaha yang berterusan UNISA sebagai salah satu daripada program yang telah direka untuk mengajak para belia menatap realiti kehidupan bersandarkan iman dan takwa serta memperbaiki kelemahan diri di kalangan belia yang bergelar pelajar. Selain itu, program ini juga adalah satu inisiatif Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA yang diupayakan oleh ahli kumpulan Al-Mutawin 4 dalam menanai titah ke bawah duli sempena Majlis Convocation UNISA. Perkampungan Anjakan Minda Belia Islam dengan hasrat memberi peluang kepada belia menyertai perkampungan secara terancang dan sejajar dengan cita-cita melahirkan generasi belia yang dinamik dan berkualiti serta seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebenarnya program perkampungan Anjakan Minda Belia Islam ini adalah kali keempat dianjurkan dari Kumpulan Al-Mutawin UNISA dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Daerah Temburong. Dan program perkampungan ini adalah sebagai bagi meneruskan tradisi Fakulti Perniagaan dan Sains Pengurusan UNISA sendiri. Tujuan utama kami adalah bagi mempersiapkan belia yang terutama status pelajaran ya, bagi mempersiapkan dari segi mental dan juga fizikal untuk menghadapi cabaran yang di era globalisasi melalui pendekatan holistik yang dihasrat agar dapat menjadi wadah berkesan yang berkesan untuk melahirkan belia yang bertanggungjawab, berdisiplin, prihatin dan berbakti kepada agama dan masyarakat secara umumnya. Alhamdulillah kami ada keramaian 40 peserta yang terdiri daripada 19 peserta lelaki dan 21 peserta perempuan, dan belia ini sendiri terdiri daripada daerah Brunei Muara, daerah Tutong dan daerah Temburong. Program perkampungan ini diadakan selama 4 hari 3 malam yang mana bermula pada 8 hari bulan Disember kemarin dan berakhir pada 11 hari bulan Disember hari Khamis nanti. Dan pelbagai program ini pengisiannya penuh dengan ceramah yang mana kami dah menjemput daripada Kementerian Pendidikan Cikgu Ali Yusri, begitu juga dengan Pusat Dakwah Islamiah Ustaz Badarudin dan juga dari pensyarah UNISA sendiri Dr. Kamarul Salam. Kami juga ada pengisian program dari segi sukan dan mana kami akan mengadakan bangares pada esok hari Rabu jam 1 hingga 3 petang. Kami juga ada aktiviti Qiyamulail, kuliah subuh, maghrib dan juga sebagainya. Harapan kami Kumpulan Al-Mutawin mengharap agar dari sepanjang program ini kami dapat memberikan input yang terbaik kepada peserta dalam usaha membentuk generasi belia yang bertanggungjawab, prihatin, berbakti kepada agama, bangsa dan juga masyarakat secara umumnya dan lebih-lebih lagi diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Tema program perkampungan kali ini bertemakan Reclaim Your Islamic Root. Nampak kali kita buat program ini. Jadi ini alhamdulillah kali yang pertama aku buat Temburong. Wallahu alam bisawab saya rasa. Betul eh? Kali pertama di Temburong. Jadi kenapa kita nak buat Temburong? Kita sayang pada Temburong. Walaupun jambatan tak ada, kita naik kereta datang sini. Tunggu jambatan siap nanti kita akan datang tiap hari. InsyaAllah. Bukan tiap hari. Kita akan duduk di sini. Tak balik-balik. Sebab apa? InsyaAllah nanti UNISA akan dibuat di Temburong. Allah cakap pada Adam, jangan syurga ni kira Tuhan apa saja. Kira Tuhan apa saja. Kira makan apa? Makan. Makan apa? Burger. Boleh. Wajib. Boleh. Kira makan apa? Program seumpamanya adalah memberikan motivasi, kesedaran dan bimbingan mengenai sikap kecemerlangan diri dan kumpulan yang perlu diamalkan supaya menjadi insan cemerlang yang bermotivasi, berpotensi tinggi dan bertanggungjawab terhadap diri dan masyarakat. Selain itu, ianya juga dapat mempraktik dan
dan menghayati kaedah pengurusan diri yang cemerlang dan mampu berfikir secara maksima untuk mencapai inspirasi dan target. Adanya program seumpama ini dihasratkan agar dapat menjadi wadah berkesan untuk melahirkan belia yang bertanggungjawab, berdisiplin, prihatin dan berbakti kepada agama dan masyarakat secara umumnya. Semoga melalui program ini juga, para peserta akan dapat melaksanakan serta menghayati sikap-sikap positif dan mengamalkan nilai-nilai murni serta mengamalkan asas-asas agama dalam kehidupan seharian terhadap diri, lantas menjamin situasi yang harmoni dan perpaduan yang kukuh.